si perempuan tersebut langsung dijinahi. Sesudah dijinahi langsung dibunuh seorang perempuan tersebut. Sesudah dibunuh langsung si istri dibuang. Nah, sehingga para alim ulama mengatakan mungkin ini si laki-laki tersebut adabnya sangat sangat luar biasa karena beliau telah melaksanakan dosa besar dilaksanakan. Yang pertama minum khamar, yang kedua menzinahi, yang ketiga yaitu membunuh. Nah, oleh para alim ulama zaman sekarang dibanding meninggalkan sholat satu waktu itu dosanya lebih besar meninggalkan sholat satu waktu daripada membunuh, terus menzinahi, terus minuman khamar. Jadi intinya meninggalkan sholat satu kali secara sengaja itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang besar yang lainnya. Makanya untuk kita selaku umat Islam, sekali lagi, jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai melalaikan sholat, sebab itu kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin itu fikih singkat yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk acara yang selanjutnya, ya, untuk selanjutnya mungkin Al-Fakir serahkan kepada Habibana. Fadol. Nah, alhamdulillah Ustaz Ugin sudah memberikan mukadimah pemaparan tadi tentang masalah fikihnya. Silakan kepada para pemuda, pemudi, bapak ibu yang mau bertanya, silakan untuk bisa bertanya. Sedikit mengingatkan tadi tentang permasalahan sholat, kita mengikat diri kita dengan satu hadis Nabi. Ya, Nabi sudah pernah menjelaskan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali akan dihisab di hari kiamat itu amal-amal kita itu sholatnya dulu. Kata Nabi, kalau sholat kita baik, yang lainnya baru akan diperhitungkan, baru akan dianggap baik. Tapi kalau sudah sholat kita ini bolong-bolong, ada yang kita tinggalkan, kata Nabi, Allah tidak akan lihat amal yang lainnya. Jadi sehebat apapun kita punya amal, ibu sodako sebanyak apapun, bapak setiap sehari sekali ngatamin Al-Quran, punya investasi menaruh saham akhirat di pesantren, di masjid, di musola, itu di hari kiamat paeh. Apa paeh? Amalnya paeh. Apa? Amalnya mati sudah, tidak ada artinya sama sekali. Dibener-benerin lah. Mau bahasa Kuningan Sunda salah lagi. Ya. Oh, kasar lagi ya. Oh, salah berguru berarti. Jadi amal kita gak bakal dihitung sama Allah. Maka hati-hati. Jadi mulai saat ini perhatikan kita punya sholat. Jadi percuma kita ini saat ini sodakoh, baca Quran, bahkan puasa Ramadan sekaligus kewajiban yang kita lakukan, umroh haji, sholatnya satu saja ditinggalkan, yang lain gak bakal dianggap. Jadi jangan sampai kita seperti berada di lautan, di pinggirnya kita sedang membuat pasir yang tinggi menjulang, ternyata laut datang habis semuanya. Itu yang namanya sholat. Maka sholatnya diperhatikan. Bahkan para ulama mengatakan kalau orang punya utang sholat fardu satu saja kemudian dia melaksanakan perkara-perkara sunnah, itu tidak akan dihitung daripada sholat-sholat sunnahnya, enggak dihitung sama Allah. Kenapa? Karena dia punya utang yang wajib, ada apa melaksanakan daripada sholat sunnah, qobliya, ba'diya, duha, tahajud, apalagi isyrok, itu enggak bakal dianggap oleh Allah. Maka fokuskan kalau kita memang punya utang sholat, qadha secepatnya, karena kematian datang tidak pernah dengan pemberitahuan. Baik, silakan kepada bapak ibu. Saya Dayana, silakan barangkali ada yang mau bertanya sambil dileet. Mangga. Fadol. Ibu-ibu kedengaran enggak, Bu? Jelas enggak, Bu? Alhamdulillah. Haji Tarmin jelas. Oh, Pak Haji Tarmin mati nih. Haji Tarmin jelas. Alhamdulillah. Mangga, fadol. Yang mau bertanya silakan.
ngajar di rumah. Rumah baru tuh diajar. Rumah Pak Haji. Adiknya. Oh, adiknya. Mau di lubang uang. Oh. Mau uang. Ya, pokoknya setengah jam aja dari sini. Iya. Mau berangkat, mau jigaul. Jadi aja gue bawa istri anaknya. Nah, aneh sama yang itu tadinya. Apa nih, belum jalan-jalan, belum bisa ngobrol belum. Ke situ, hampir setengah yang gue angkat dengan kamu, ternyata sakit dia. Wah, dua orang maksain gini. Nah, telepon si dokter yang katanya. Mengapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan, apakah pakaian yang kita pakai atau yang biasa kita pakai dalam sholat, apakah itu akan menjadi saksi di hari kiamat? Baik, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ عِدٍ عَنِ النَّعِيمِ. ثُمَّ kemudian, لَتُسْأَلُنَّ, maka sungguhnya kalian semuanya akan dipertanyakan, yaitu oleh Allah, Anin Naim, atas nikmat yang aku berikan kepada kalian. Ini ayat umum. Termasuk kita punya baju, ini nikmat dari Allah. Makanya baju tatkala dibuat untuk kebaikan, ini akan menjadi saksi saya digunakan untuk kebaikan. Tapi kebalikannya, saya punya baju, baju dilakukan untuk yang jelek, dia akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Dan termasuk apapun yang kita lakukan dalam setiap sholat kita pun, itu akan menjadi saksi. Makanya kita disunahkan. Ini barangkali ada orang kalau sholat tuh di situ aja. Sholat maunya di situ aja. Kalau bisa itu jangan. Sholat itu kita disunahkan tuh pindah-pindah. Tapi di shof yang pertama, jangan pindah-pindah. Saya sudah ke shof 1, sini, sini, sini. Sudah. Kemudian pindah ke shof 2, jangan. Balik lagi. Tetap yang paling afdhal tuh shof itu shof yang pertama. Cuma tempat sholatnya dipindah-pindah. Kenapa? Dikatakan setiap tempat yang dimana kita sujud, itu tempat sujud itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Bahwasanya saya pernah disujudi oleh hamba tersebut. Sehingga kita disunahkan untuk pindah-pindah tatkala kita sholat. Jadi bukan sesuatu yang jelek, tapi juga bukan sesuatu yang baik. Tatkala kalau kita sholat di situ saja. Karena tempat sujud kita ini akan jadi saksi. Makanya kita disunahkan untuk pindah-pindah. Jadi termasuk pakaian yang kita pakai pun akan menjadi saksi di hari kiamat. Wallahu a'lam so. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Baik. Nah, Kang Samson, jelas ya? Nah, Fadol silakan. Ibu-ibu pemudi silakan. Ada yang mau nanya? Ah, silakan. Baik, ayo para suami. Kalau saya bilang haram, senang suaminya nih. Alhamdulillah. Kurang nih jatah nih. Baik, ada pertanyaan bagaimana hukumnya arisan. Ntar tambahkan nomor satu git. Arisan itu sama seperti menabung. Bahkan ini menjadi solusi untuk bapak, ibu-ibu yang pengin melakukan sesuatu di akhir tahun. Contoh, pengin umroh. Kalau nabung di rumah banyak jebolnya pasti. Apalagi pas lagi pandemi ini. Oh, tiba-tiba dipakai ini, pakai ini. Repot. Atau seandainya pengin ntar pas di akhir penghujung Ramadan, contoh ntar pengin beli baju baru buat anak, kopiah, peci, macam-macamnya. Sehingga dengan tabungan itu ntar bisa dipakai. Sehingga arisan ini menjadi solusi. Tidak menjadi masalah. Adapun Al-Faqih pernah mendengarkan ada yang mengharamkan. Alasannya apa diharamkan arisan itu? Karena itu utang. Arisan itu bukan utang sebetulnya, orang nabung. Tapi nabungnya sifatnya adalah diwajibkan berbentuk bulanan. Dan orang arisan itu disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing. Makanya arisan kan biasanya macam-macam. Ada yang sebulan 50.000, ada yang sebulan 100, bahkan ada yang sebulan sampai 1 juta, mungkin ada yang sampai 2 juta. Disesuaikan masing-masing sehingga tidak menjadi masalah. Nah, arisan yang tidak boleh itu ada dua. Pertama, arisan itu tidak pakai undian, tidak pakai qur'ah, langsung asal aja.
10 orang ikut, satu orang nunjuk, bulan depan kamu ya, bulan depan kamu ya, itu tidak diperboleh. Kenapa? Tidak adil. Mungkin satu orang iya, tapi entar mungkin yang lainnya tidak. Sehingga kalau arisan diusahakan pakai qur'ah. Adik-adiknya mau nanya? Mau nanya adik-adiknya? Oh belum, entar nanya boleh ya. Entar. Jadi yang pertama boleh pakai undian, tidak menjadi masalah. Enggak, masuk aja sini di depan, Kang. Di depan Kang, biar kelihatan ntar sama ibu-ibu, ntar barangkali ada yang punya anak. Jadi yang pertama arisan itu tidak diperbolehkan kalau tidak pakai qur'ah, tidak pakai undian. Jadi harus diundi. Makanya di mana-mana arisan itu pakai undian, biar adil. Yang kedua, tidak boleh ada pungutan liar. Apa bahasanya itu kalau di parkir apa? Pungli. Pungli itu enggak boleh. Dalam arisan juga ada pungli itu. Jadi setiap yang dapat harus ngasih kepada ketua arisan 10% atau 5%. Enggak boleh. Walaupun cuma 0,0,0,0,0,0,0,1 itu juga enggak boleh. Pokoknya enggak ada tuntutan kalau dapat arisan ngasih ke ini sekian persen, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau ngasih hadiah itu bebas. Dan ingat ya, bedanya riba sama hadiah itu adalah ketentuan di awalnya. Kalau riba dari awalnya sudah ada ketentuannya. Kamu minjem 1 juta, kembalinya 1 juta 200. Itu sudah ada ketentuannya. Tapi kalau hadiah enggak ada. Saya minjem 1 juta. Contoh, sama Ustaz Ugin. Kemudian saya sudah dapat uangnya, saya ganti 1 juta, saya tambahkan 200. Kenapa? Sebagai rasa syukur saya sudah dipinjami sama Ustaz Ugin. Ini boleh namanya hadiah, tidak ada keterikatan di awal. Ya. Nah, sehingga kalau arisan tidak ada dua perkara itu, maka itu diperbolehkan, tidak menjadi masalah. Nah, jadi ibu-ibu lanjut arisan ya. Dan bapak-bapaknya siapin uangnya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya udah jelas ya, tadi udah dipaparkan oleh Habibana. Jadi masalah arisan itu diperbolehkan atau tidak, tidak apa-apa. Yang penting tidak ada masalah yang tadi yang dua gitu. Terus hikmahnya kita melaksanakan arisan itu, kita saling, kalau bahasa Sunda mah, tulung tinulungan atau saling tolong menolong lah gitu intinya. Saling tolong, tolong menolong. Jadi misalkan kalau, misalkan seumpamanya gitu, seumpamanya kalau misalkan pengen, kita pengen sesuatu, pengen salah satu barang gitu, kalau misalkan kita beli sendiri mungkin tidak bisa, tapi dengan cara arisan mungkin dengan mungkin bisa, karena ada bantuan dana atau bantuan orang dari anggota tersebut. Jadi itu ada hikmahnya. Terus hikmah yang kedua yang disebut dengan arisan itu, biasa kan suka ngumpul, apalagi arisan-arisan keluarga gitu, intinya bisa silaturahmi gitu ya, bisa silaturahmi. Jadi intinya diperbolehkan kita melaksanakan arisan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat arisan ibu-ibu, jangan ngomongin orang. Ini arisan ngomongin orang, itu enggak boleh. Ya. Apalagi ngomongin suaminya sendiri. Nah, fadol, silakan yang lainnya. Mak enggak boleh, yang ibu-ibu nanya lagi, yang pemudi silakan. Kalau ada bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesia apa? Ayah. Ayah ente. Ayah. Fadol, Kang, Samson. Kalau sebenarnya gimana ya? Kalau bila istri lagi kena head, terus mengajarin anaknya ikro di rumah, itu hukumnya gimana? Pertama, terus yang kedua, kewajiban seorang suami kan menafkahi istri dan anak. Apakah ada dibedakan kewajiban sebagai suami menafkahi anak dan suami menafkahi istrinya sendiri? Mohon penjelasannya. Baik, ada pertanyaan. Apakah boleh seorang perempuan yang haid mengajari ikro? Jadi tidak harus seorang istri yang umum. Seorang perempuan apakah boleh untuk mengajari ikro? Yang pertama, yang perlu kita fahami di dalam kitab fikih-fikih yang kita pelajari, khususnya dalam kitab fikih Safinah yang biasa kita baca itu, di sana itu sudah
dijelaskan termasuk larangan, dan Ustaz Ugin juga sudah pernah jelaskan larangan perempuan yang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi ternyata itu tidak mutlak. Ternyata ada beberapa pengecualian bagi perempuan yang haid boleh membaca Al-Quran, bukan memegang, bukan menyentuh atau membawa. Jadi untuk mereka yang haid boleh membaca Al-Quran, yang pertama untuk belajar dan mengajar. Contoh ada seorang perempuan yang dia di pesantren atau di madrasah, maka untuk belajar diperbolehkan. Yang penting jangan memegang Al-Qur'annya, pakai alat bantu, pakai apa? Biting atau pakai apa itu, urutan atau apa. Itu dipakai. Kemudian juga untuk mengajar. Jadi yang mengajar pun tidak menjadi masalah. Jadi belajar mengajar itu diperbolehkan. Yang kedua adalah untuk seorang perempuan yang dia itu untuk mengulangi hafalan Al-Qur'annya. Jadi seorang perempuan punya hafalan Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an ini beda dengan kitab-kitab yang lainnya. Ada Zubat, ada Alfiyah, ada Imriti, ada Maqsud, ada Baikuni, macam-macam nadhom. Tapi kalau Al-Qur'an ini beda. Sehari saja tidak diulangi itu hilangnya sangat cepat sekali. Sampai para ulama mengatakan Al-Qur'an itu cepat dihafal, cepat hilangnya. Makanya dikasih rukhsah. Kemudahan bagi mereka perempuan yang haid boleh untuk mengulangi, untuk murojaah, mukarroroh, mutola'ah daripada hafalan Al-Qur'annya. Tapi ingat, mengulangi bukan menambah. Jadi mengulangi, contoh dia punya hafalan 3 juz, ya 3 juz itu aja, tidak boleh menambah. Dan para ulama memberikan syarat suaranya gak boleh keluar, jadi cukup mimiknya aja. Nah seperti itu, jadi gak boleh keluar kayak gini suara, enggak boleh. Yang ketiga, untuk zikir atau perlindungan. Makanya ini menjawab bagaimana hukumnya kalau perempuan haid baca Ratibul Haddad, baca Ratibul Atos, baca Hizib, Maulid, itu diperbolehkan. Tidak menjadi masalah. Kenapa? Itu untuk zikir. Begitu juga untuk perlindungan sebelum tidur. Baca ayat kursi, kulhu, al-falak, an-nas, maka itu tidak menjadi masalah. Lalu bagaimana dengan ikhra? Apalagi ikhra. Ikhra kan bukan ayat-ayat Al-Quran. Yang ayat Al-Quran saja diperbolehkan, apalagi ikhra, sehingga ente naon-naon tidak menjadi masalah. Kemudian yang kedua, kewajiban seorang suami memang memberikan nafkah kepada siapa? Kepada orang yang memang dia memiliki tanggung jawab. Siapa itu? Istri dan anak-anaknya. Sehingga kedua-duanya wajib diberikan nafkah. Tapi jangan khawatir, beb, bagaimana kalau lagi pandemi kayak gini nih, aduh, kantongnya kanker nih, kering kantongnya, tidak ada uang, bagaimana? Tidak menjadi masalah. Yang dilarang itu kita punya uang gak mau memberikan nafkah. Kita punya uang neraktir teman-teman di luar sana, tapi istri anak gak bisa makan, ini yang gak boleh. Tapi tatkala kita gak punya uang, tidak menjadi masalah. Tinggal bagaimana kita tetap berusaha, berikhtiar, mungkin minjem, dan juga menjelaskan kepada istri dan anak. Imam Ali bin Abi Thalib itu sangat luar biasa. Beliau itu waktu ke rumah didapati Sayyidatuna Fatimah. Ya Fatimah, ada makanan? Tidak ada, wahai suamiku Ali. Di rumah Sayyidah Fatimah, anaknya Nabi Muhammad SAW, enggak ada makanan sama sekali. Sayyidah Ali sebagai kepala rumah tangga mendapati seperti itu, beliau keluar dari rumahnya bekerja. Kalau bahasa sekarang ini, Imam Ali ketemu orang punya pohon kurma, akhirnya nawarkan jasa. Boleh enggak saya bekerja denganmu? Oh boleh. Saya akan mengambil kurma, kemudian kamu berikan saya upah. Kalau istilah sekarang ini, Imam Ali jadi kuli. Makanya jadi kuli jangan malu, itu halal. Pekerjaan halal lebih Allah cintai daripada yang haram pakai AC. Kita jadi kuli, jadi tukang becak, semir sepatu, panas lawan terik matahari, halal. Allah berikan keberkahan semuanya. Di akhirat dibuat nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita bekerja di kantor AC tapi semuanya haram, kita harus menyikut teman kita sampai akhirnya dia enggak dapat pekerjaan di sana. Percuma semuanya. Sudah haram pasti akan dilaknat Allah dan hidupnya tidak akan senang, apalagi dia di akhirat. Nah, sehingga kita harus memberikan nafkah kepada mereka. Lalu bagaimana Ustaz Habib kalau istri kita nuntut minta cerai? Kalau memang istri itu tidak diberikan nafkah sampai kurang lebih 4 bulan, maka memang diberikan hak dalam agama boleh minta cerai.
Tapi kalau ada istri seperti itu, berarti istri itu berarti terlalu identik dengan duit dalam rumah tangga itu. Makanya berumah tangga itu tidak menjadikan suami menjadi kambing perah atau mesin mencari uang, tapi menjadikan suami partner untuk menuju surga. Memang terjadi di zaman Nabi, ada seorang perempuan sahabiah. Seorang perempuan ini datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya punya suami 4 bulan tidak diberikan nafkah kepada saya. Dia tidak berikan nafkah kepada saya. Lalu Nabi menjawab, engkau aku beli 2 pilihan. Pertama, kamu boleh minta cerai karena suamimu tidak memberikan nafkah selama 4 bulan. Yang kedua, engkau bersabar, engkau bantu suamimu, maka Allah akan berikan surga dengan kesabaranmu. Mana yang kau pilih? Lalu sahabiah tersebut, sahabat perempuan mengatakan, aku pilih yang kedua ya Rasul, aku bersabar membantu suamiku. Ya, jadi intinya memang diperbolehkan, tapi alangkah baiknya kita bersabar. Karena namanya rumah tangga itu bukan untuk mencari uang, tapi untuk mencari partner menuju surga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nambahin sedikit yang tadi itu yang pertama. Jadi intinya itu ya, intinya tadi sudah jelas dipaparkan oleh Habibana. Jadi bagi seorang istri yang sedang haid atau yang sedang datang bulan itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan apalagi ikro gitu ya, ikro. Cuman kalau kita misalkan membaca Al-Quran itu tujuannya jangan tujuan membaca Al-Quran. Tujuannya tujuan zikir gitu ya, tujuan zikir. Salah satu contoh misalkan seorang istri sedang haid atau sedang datang bulan, misalkan sebelum tidur suka membaca surat Al-Ikhlas, suka membaca surat An-Nas atau Al-Falaq, itu diperbolehkan asal tujuannya tujuan zikir. Atau misalkan seorang istri sedang datang bulan atau sedang haid, mendengar misalkan di pengeras suara atau mendengar di salah satu masjid atau musola orang yang meninggal dunia, kita kan disunahkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedangkan ayat tersebut itu tercantum dalam Al-Quran, maka itu diperbolehkan bagi seorang istri yang sedang haid. Cuman tujuannya tujuan zikir. Mungkin itu saja tambahannya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga, fadol, yang lainnya, hat, fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seorang ayah yang berpasangan, cuman keduluan gitu? Hah? Jadi belum ada ikatan tapi keduluan parabola gitu. Mau gimana? Enggak. Parawan mulutnya sela atau? Ya, jadi belum ada ikatan tapi sudah satu rumah. Terus si ayah sendiri ini boleh enggak mewarisi si anaknya? Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bahasanya pada parabola itu bingung saya. Parabola kan buat TV. Nyambungnya ke sana. Oh, itu bahasa khusus ya. Ya, nah. Apakah boleh seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan tidak dalam ikatan, ya, berzina tentu bukan halal ya. Seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan lahir hamil kemudian melahirkan seorang anak tidak dalam ikatan nikah, belum nikah. Apakah ini laki-laki bisa menjadi wali bagi anak perempuan tersebut gitu ya? Nah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pertanyaannya yang pertama, kalau misalkan seorang istri yang hamil di luar nikah itu tentu saja tidak mempunyai iddah gitu ya. Tidak mempunyai iddah. Jadi maksudnya mau ditikah sama siapa saja boleh. Jadi tidak usah menunggu lahiran gitu. Tidak punya iddah. Terus dikala seorang istri itu sudah lahir seorang anak. Yang menjadi permasalahan bila mana anaknya tersebut perempuan, maka itu tidak boleh diwalian oleh seorang yang menghamilinya gitu ya, atau seorang bapaknya.
Contoh supaya jelas, naudzubillah nih, naudzubillah misalkan, supaya jelas. Misalkan ada salah satu orang, salah satu laki-laki hubungan sama sama seorang istri. Terus anaknya perempuan. Nah, si anak itu kalau misalkan sudah dewasa, kalau sudah besar, misalkan kawin gitu, nikah di walian sama ayah yang menghamili si ibunya, maka itu tidak boleh. Jadi kalau boleh juga pakai walinya wali hakim. Jadi tidak boleh sama ayah kandungnya. Sebab itu hak lahirnya atau hamilnya hamil di luar nikah. Jadi bukan bapaknya gitu ya. Bukan bapaknya. Sehingga kesananya dikala seorang istri itu anaknya misalkan dewasa atau misalkan sudah remaja, seumpamanya punya wudu, terus kalau bahasa Sunda tuh pantal kulit gitu ya, pantal kulit sama si ayahnya, jelas itu hukumnya apa? Hukumnya batal. Itu hukumnya apa? Hukumnya batal. Mungkin itu saja untuk tambahan dari Habibana. Baik, menambahkan dari Ustadz Ugin. Ini yang perlu dicermati dan ini kesalahan hampir merata di masyarakat. Apa itu? Tidak ada aturan dalam agama, mau buka ayat Al-Qur'an, hadis Nabi. Kalau ada seorang laki-laki menzinai seorang perempuan, dia harus menikahi perempuan tersebut. Itu tidak ada. Dan orang tua harus berpikir cerdas. Coba Anda merenung sejenak. Anak perempuan saya ini sudah dizinai sama laki-laki, enggak benar. Malah dia disuruh bertanggung jawab jadi suaminya. Makin rusak lagi hidup anak kita. Jadi jangan sampai anak kita sudah ketimpan tangga, kemudian kita syukurin, tambahin lagi tangganya. Ini kan orang tua kurang ajar juga ini. Jadi kalau anak kita sudah kena musibah seperti itu, jangan ditambahin, dipanggil orang yang jelek itu untuk menjadi pemimpin rumah tangganya, makin rusak lagi anak kita. Ini yang perlu difahami. Jadi tidak ada. Oh, kamu tanggung jawab. Tidak ada. Itu sinetron mungkin kalau lihat itu. Makanya jangan jadi korban sinetron. Lebih baik ikut ngopi kayak gini. Ya, lebih manfaat daripada jadi korban sinetron. Aneh-aneh nggak jelas. Sehingga ingat ya, tidak ada di dalam syariat kita bahwasanya orang yang dia itu menzinai seorang perempuan, dia wajib untuk menjadi suaminya. Itu tidak ada yang seperti itu. Malah yang ada, kita harus selamatkan ini perempuan. Naudzubillah min dzalik, anak perempuan kita jangan sampai kenal sama laki-laki tersebut. Kalau perlu ini laki-laki masukkan ke penjara sekalian biar kapok. Atau mungkin cukup kita berikan tarbiyah pendidikan dengan perjanjian tidak mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi dengan perempuan di luar sana, maka akan dilaporkan. Pendidikan tarbiyah untuk laki-laki tersebut. Itu yang pertama. Ini sering di mana-mana masyarakat terjadi seperti ini. Kalau Al-Faqih cermati ini di mana latar belakang kok di masyarakat nyebar seperti ini? Kayaknya lewat sinetron kayaknya itu. Saya nonton sinetron, akhirnya terobsesi. Akhirnya na'udzun dzalik dengar kejadian tersebut harus tanggung jawab. Sehingga tidak ada. Baik, kemudian yang kedua. Ajari siapapun orang, khususnya yang perempuan, kalau dia itu zina, untuk bisa nutup daripada aibnya. Ada seorang perempuan berzina cerita kemana-mana. Saya dizinai sama laki-laki ini, saya dizinai. Kata para ulama, kalau ada seorang perempuan berzina, kemudian dia membuka aibnya, Allah tidak akan ampuni dosa daripada zinanya tersebut. Jadi perempuan yang zina itu, di samping dia bertobat menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi, dia pun dituntut oleh para ulama juga untuk menutup aibnya. Tidak boleh diceritakan. Walaupun tak suatu saat dia menikah dapat laki-laki yang soleh, tetap dia tidak boleh cerita. Ini ada kita punya guru Buya Yahya pernah mencerita, ada seorang perempuan yang dia masa dulunya pernah berzina. Akhirnya Allah berikan taufik hidayah, dia jadi perempuan soleha, tobat sama Allah. Sampai akhirnya dia dipinang, dinikahi sama laki-laki soleh. Setelah menikah, akhirnya suatu saat dia pernah cerita, "Bang, saya mau cerita." "Silakan, mau cerita apa, Dek?" "Tapi Abang jangan marah ya." "Masa saya marah sama istri saya yang cantik, yang soleha kayak gini?" "Benar, Bang." "Iya. Bang, saya dulu semasa hidup saya dulu pernah berzina." Pucat muka suaminya. "Kenapa Bang marah?" "Enggak." Akhirnya ternyata besoknya langsung istrinya itu dipanggil, langsung diceraikan waktu itu juga. Artinya apa? Gak usah diceritakan. Yang dulu biar berlalu. Kata para ulama, kalau kita punya dosa hubungan sama Allah, cukup kita beristighfar, bertobat, selesai. Menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi, udah cukup. Gak usah cerita. Jadi kita kalau ketemu seorang perempuan
yang naudzubillah minta dia pernah berzina, ajari dia dulu untuk nutup aibnya. Jangan cerita sama siapapun. Setelah dia berhijrah, bertobat, jadi perempuan soleh, Anda menikah, enggak usah cerita. Maka disitulah Allah akan menerima taubatnya seorang perempuan yang berzina. Nah, itu yang harus sering kita ajarkan. Karena ada seorang perempuan juga bangga kalau dia berzina, cerita. Enggak tahu kalau zaman sekarang update status enggak itu. Oh, saya sudah zina nih sama laki-laki ini. Ya. Nah, sehingga ajari mereka untuk bisa nutup aibnya. Nah, ini solusi yang ketiga. Lalu gimana, Beb? Entar siapa yang bakal bertanggung jawab dengan anaknya? Ya jangan kita panggil laki-laki tersebut yang sudah berbuat kejelekan jadi suaminya. Nah, anaknya bagaimana? Si perempuan yang hamil ini kita hijrahkan. Taruh di tempat yang sekiranya aman, dan di sana pun ada yang siap mengurusinya dari keluarga atau siapa yang amanah yang bisa menjaga aibnya tersebut sampai melahirkan. Setelah melahirkan, ntar tinggal diatur ini bayi taruh di depan pintu masjid atau pintu musola. Cari ustadz setempat yang sekiranya bisa membantu ini perempuan, ceritakan. Nah, ntar di waktu subuh, tatkala dibuka itu musola, didapati bayi. Lalu ntar ustadz ini akan mengambilnya, atau tokoh masyarakat siapa akan mengambilnya. Kemudian bertanya, ini bayi-bayi siapa? Kan tidak ada yang tahu semuanya. Nah, tiba-tiba akhirnya ustadz tersebut atau tokoh masyarakat mengatakan, ini bayi saya yang megang sekarang. Jumlah kepada semuanya. Kemudian entar tokoh tersebut atau ustadz tersebut mengatakan, sudah ini bayi akan dirodo, akan disusui oleh perempuan ini. Siapa perempuan ini? Ibu daripada bayi tersebut. Sehingga masyarakat mengetahui ini bayi rodo. Mahram itu kan ada tiga. Ada mahram lewat syakik, kandung. Ada mahram lewat pernikahan. Ada mahram lewat rodo, disusui. Dengan syarat sebelum 2 tahun disusuinya dan 5 kali susuannya mengenyangkan. Sehingga masyarakat mengetahui ini anak rodo. Padahal itu adalah anakan kandung. Itu salah satu solusinya. Ya, jadi kalau ada orang yang apa kebingungan, nah, berikan solusi diantaranya yang seperti ini. Ini yang diajar ulama kita, ya. Tapi tentunya ajari dia untuk nutup aibnya. Adapun perwaliannya tadi sudah dijelaskan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, fadhol. Untuk masalah tentang perzinahan itu yang salah siapa? Apakah orang? Kenapa? Perzinah tuh. Pasti kan ada sebabnya. Keluarga itu yang salah siapa? Baik. Ada pertanyaan, kan tadi terjadi perzinahan. Nah, itu yang salah siapa? Kok bisa terjadi perzinahan seperti itu? Nah, baik. Di sini tentu faktor utama yang bersalah itu bukan daripada anak tersebut. Kalau anak sudah pasti, karena itu aktor utama kalau bahasanya itu. Tapi di sini ada aktor utama di belakang layar. Nah, ini kalau bicara sinetron dikit. Siapa itu? Orang tua. Makanya Nabi pernah mensabdakan orang tua itu bisa menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini kata Nabi. Bahkan Nabi pernah menjelaskan dalam hadis Sahih Muslim, waktu orang tua akan masuk surga dicegat sama anaknya sendiri. Si anak nuntut, ya Allah, saya memang ahli maksiat, saya gak pernah sholat, saya perempuan suka buka aurat saya melakukan semua dosa, maksiat, kewajiban saya tinggalkan, tapi ini semua gara-gara orang tua saya, ya Allah. Saya gak sholat, dia tidak pernah negur saya buka aurat, dia tidak pernah mengingatkan saya melakukan semua kemaksiatan, meninggalkan kewajiban, dia tidak peduli kepada saya, maka saya nuntut kepadamu, ya Allah, keadilanmu. Lalu Allah tanya, wahai orang tua, betul dia adalah anakmu? Betul, ya Allah. Betul apa yang dia ucapkan? Betul, ya Allah. Wahai malaikat, seret itu orang tua sama anaknya ke nerakaku sekarang juga. Diseret ini orang tua, sudah mau masuk surga, diseret ke neraka. Makanya hati-hati para orang tua. Jangan bangga dengan sholat duha. Jangan bangga puasa sunnah setiap hari. Puasa dahar, Senin, Kamis, puasa Dawud. Setiap malam tahajud, sholat sunnah mutlak sampai 20.000 rakaat. Setiap hari sodako, hadir majelis taklim, investasi akhirat, taruh di mana-mana, pesantren, majelis taklim, acara-acara tahunan, event-event akbar besar islami. Tapi kalau anak kita tidak berikan pendidikan agama, itu anak jadi bumerang di hari kiamat. Itu anak akan menyeret orang tuanya
ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Evaluasi. Kira-kira setiap hari anak saya ini sama siapa mainnya? Bergaulnya sama siapa? Sholatnya bagaimana? Anak perempuan saya sudah nutup aurat belum? Sehingga jangan sampai ntar kita dikagetkan waktu mau masuk surga diseret sama anak kita sendiri masuk neraka. Kemudian di sini orang tua juga harus jadi orang tua yang cerdas. Pendidikan agama saja tidak cukup sama anak kita di zaman sekarang apalagi. Apa itu? Segala sesuatu yang bisa merusak anak kita jauhkan darinya. Contoh, HP. Anak kita masih kecil jangan dikasih HP. Saya hampir sering lihat di mana-mana. Di Kuningan juga saya sering beberapa kali lihat. Anak masih kecil ya salam, megang HP orang tuanya. Ada apa? Entah kalau sudah HP-nya dibanting sama anaknya baru kepusingan ke orang tua. Atau kadang-kadang bukan HP orang tua, HP dia. Lebih bagus dari orang tuanya HP-nya. Saya pagi-pagi pernah ke rumah salah satu teman. Waktu saya lihat, ya Allah. Sudah jejer anak kecil. Pagi-pagi itu jam 7 apa setengah 7. Jejer semuanya. Gini-gini, apa ini? Kena setruk atau kenapa ini anak kecil ini? Apalagi kesurupan, mau dirukiah. Eh, ternyata lagi main game online juga. Mainnya rombongan sama teman yang lainnya. Satu goyang, ininya goyang. Satu pusini. Ini yang bisa menjadikan sebab kita punya anak rusak. Jadi segala sesuatu yang bisa merusak anak kita, jauhkan. HP, pertemanan lingkungan. Saya saja, ini cerita sedikit. Saya punya anak yang perempuan pertama. Itu saya pokoknya wajibkan kepada yang khidmah di rumah saya. Anak saya gak boleh keluar sendirian. Harus dijaga, pokoknya gak boleh aneh-aneh. Kalau ada pekerjaan di rumah, tinggalkan pekerjaan di rumah untuk ngikut dengan anak saya. Itu saja sudah seperti masih kecolongan. Di rumah kita berusaha berikan pendidikan agama, masih kecolongan. Kadang-kadang pulang ada bahasa yang aneh-aneh. Itu kita sudah berusaha agak maksimal. Tapi tetap kecolongan. Di rumah Al-Fagir gak punya TV. TV ada itu hanya untuk nonton YouTube-YouTube Kids, YouTube khusus anak-anak kecil yang kita pilih-pilih. Tetap aja kecolongan. Kadang pulang ke rumah ada lagu aneh-aneh di bawah, gaya aneh-aneh. Itu kita sudah di rumah berusaha untuk maksimal, di luar berusaha untuk maksimal, masih kecolongan. Apalagi yang tidak gitu loh. Maka orang tua solusinya bagaimana kita menghadirkan anak kita ini amanah, bukan bonus dari Allah. Ada tanggung jawabnya kelak di hari kiamat. Nama Allah alam so. Jadi sudah jelas ya dipaparkan oleh Habibana. Jadi intinya kalau kita misalkan ingat pada hadis Nabi, kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyatihi gitu. Jadi setiap-tiap kita yang mengangon atau yang mengangon gitu ya, pasti akan dipinta pertanggungjawaban dari apa yang kita angon gitu. Misalkan seorang tua yang mempunyai anak gitu, pasti di akhirat itu akan dipinta pertanyaannya, bagaimana anak kita itu dianjurkan misalkan disuruh melaksanakan sholat atau tidak, disuruh ngaji atau tidak, itu pasti akan dipertanyakan. Jadi jangan sampai kita anak kita di nomor dua kan, terus misalkan apa tuh kalau bahasa Sunda mah inguan yang lain diutamakan. Kadang-kadang suka ada nih kalau bahasa Sunda mah gini. Jadi lamun aya jalmi itunya, lamun aya jalmi ari anak awewe na cenage wayah maghrib can pulang diingkeun bae, tapi cenage ari hayam wayah maghrib can pulang sok dipapaikeun. Sok aya nu kitu. Ayahnya. Jadi ari hayam cenage wayah maghrib can datang hantem dipapaikeun, tapi ari anak awewe wayah maghrib can pulang diingkeun bae, ta ulah nepikeun kintu. Jadi seorang bapak, seorang ibu itu harus menjadi peran utama dalam keluarga. Mungkin itu saja, wallahu alam bisawab. Fadhol, silakan yang lainnya. Apa itu yang ibu-ibu? Yang pemudi, ada yang mau angkat tangan? Boleh, silakan. Ah, enggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana hukumnya yang makanan yang dipesan udah mulai buat deh, pas mau bayar katanya gratisan. Yang berikutnya ditanya lagi, kok bisa gitu? Itu nanti bayarnya sama susu ini katanya. Itu bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau kita mesen makanan lewat salah satu aplikasi, kemudian tatkala mau dibayar dengan jumlah yang sudah ditentukan, ternyata tidak usah dibayar dengan alasan ini sudah dapat gratisan dari aplikasi tersebut. Lalu apakah itu diperbenarkan? Maka memang semua aplikasi yang ada di HP, ya kita tidak usah sebutkan merek-mereknya itu memang sudah ada aturannya masing-masing. Dan aturan itu dibuatkan tidak merugikan sama sekali. Ini yang harus dipahami, tidak merugikan sama sekali kepada orang-orang yang mengikuti daripada aplikasi tersebut. Kenapa? Karena mereka juga dapat bayaran. Cuma dapat bayarnya tidak secara cash, tapi lewat rekening atau lewat poin-poin tersebut. Sehingga itu tidak menjadi masalah. Kemudian biasanya juga ada istilah bonus. Contoh, 50 ribu. Ternyata waktu ikut aplikasi tersebut bukan 50 ribu. Jadinya 30 ribu. Kenapa? Dapat diskon. Itu cuma dohirnya saja istilahnya diskon, tapi tetap uang masuk kepada mereka. Itu namanya adalah apa bahasanya itu, ya diskon daripada aplikasi tersebut, sehingga itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau memang mau serius sodako, ya sok bayar 50 ribu gak apa-apa. Kalau mau serius sodakonya ya kasihin aja. Oh enggak, ini sudah gratis, gak apa-apa pak, ini pokoknya saya sodako, silakan, gak apa-apa. Kalau saya bapaknya gak mau, silakan telepon saya ambil 50 ribunya entah. Nah, kemudian bagaimana kalau pembayaran lewat aplikasi tersebut? Itu tidak menjadi masalah. Jadi aplikasi tersebut itu bentuknya seperti kita itu menabung atau kita menitipkan uang. Tatkala kita akan membeli sesuatu tersebut lewat aplikasi tersebut, itu menjadi mudah. Sehingga kita nggak usah ngeluarin uang lagi. Jadi seperti halnya kita menabung di sana. Sehingga kalau kita mau beli apa-apa, kita nggak usah repot-repot lagi. Dan itu pun menjadi kemudahan bagi orang yang bekerja di aplikasi tersebut, sehingga itu tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup. Fadol, yang lainnya? Enggak, adik-adik mau nanya. Yang nanya ntar dikasih buah naga sama Jitarmin. Oh. Ada pertanyaan dari sosmed, Habib. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib, apakah orang keluar dari agama Islam atau murtad itu apakah halal darahnya untuk dibunuh? Terima kasih penjelasannya. Satu lagi, ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi bertanya, apakah seorang hafiz diharuskan menikah dengan seorang hafiz atau ilmu agamanya lebih tinggi dari seorang hafiz? Terus, syukur, Habib. Nah, baik. Apakah orang yang murtad itu orang yang keluar daripada agama Islam, apakah itu halal darahnya untuk langsung dibunuh? Jadi kalau ada orang murtad, tusuk langsung ketemu. Itu boleh enggak yang seperti itu? Ya. Kemudian yang kedua, apakah seorang perempuan atau laki-laki yang hafal Quran, hafid, laki-laki penghafal Quran atau hafidhah, seorang perempuan yang hafal Quran, apakah dia harus menikah dengan yang sederajat, dengan sama-sama yang hafid dan juga yang hafidhah? Wallahu a'lam bishawab. Orang yang murtad atau orang yang keluar dari agama Islam itu disebutnya murtad. Itu disebabkan dari tiga hal. Ada yang disebut murtad i'tiqadi, yaitu murtad dari hati. Terus yang kedua, murtad af'ali, murtad dari pekerjaan. Misalkan kita menyembah berhala atau menyembah patung.
Terus ada lagi yang ketiga yaitu murtad kauli, murtad dari ucapan atau dari kata-kata. Nah, kalau misalkan kita lihat dalam kitab Safinah itu orang murtad itu termasuknya guer muhtarom gitu ya, guer muhtarom. Artinya guer muhtarom itu orang yang tidak dimuliakan oleh agama Islam. Nah, tapi kalau misalkan dia sudah tobat lagi, yaitu udah syukur itu ya alhamdulillah, beliau berarti dapat hidayah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan dia tidak bertobat, sudah dikasih nasihat tidak mau bertobat, maka itu disebutnya guer muhtarom. Di antaranya itu ada yang disebut orang murtad. Itu yang pertama, mungkin nanti tambahannya dari Habibana. Terus yang kedua, seorang hafizoh atau seorang hafid itu apakah harus nikah sama yang sederajat, misalkan hafid sama hafizoh, atau yang sederajat ilmunya misalkan. Nah, itu kalau yang namanya jodoh gitu ya, kalau yang namanya jodoh kan itu memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau kita misalkan melihat dalam salah satu keterangan, kalau tidak salah dalam kitab Fathul Muin, itu disunahkan atau dianjurkan kalau bisa, kalau mencari jodoh atau pernikahan itu yang sekupu. Maksudnya yang sekupu itu misalkan kalau hafid sama hafidoh, kalau misalkan pesantrenan sama pesantrenan gitu ya, pesantrenan sama pesantrenan. Jadi tidak diharuskan seorang hafid sama hafidoh. Ini salah satu contoh, ana juga punya teman gitu ya, punya teman yang perempuannya hafidoh tapi laki-lakinya bukan hafid, bukan seorang hafid, tapi dia masih jebolan pesantren. Jadi intinya tidak disyaratkan atau tidak diharuskan kalau misalkan seorang hafid harus nikah sama seorang hafidoh, atau sebaliknya seorang hafidoh harus nikah sama seorang hafid. Cuman itu alangkah lebih baiknya seperti itu. Jadi kalau bahasa kitab itu namanya sekupu atau yang seimbang gitu. Mungkin itu saja nanti tambahannya sama Habibana. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Apakah boleh seorang yang murtad itu untuk dibunuh? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fagir kurang faham. Cuma yang Al-Fagir tahu itu orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Jadi ada orang sengaja meninggalkan sholat, maka dia wajib kita ingatkan untuk bertobat melaksanakan sholat. Kalau sampai 3 hari dia tidak mau melaksanakan sholat dengan sengaja, maka dia bisa dijatuhi sanksi untuk dibunuh. Tapi ini semuanya bukan orang-orang kayak kita. Ketemu, ayo tobat, gak mau. 2 hari tobat, gak mau. 3 hari tobat, gak mau. Tusuk bareng-bareng. Nah, sehingga itu adalah hakim. Ya. Tapi ingat, itu di negara Islam. Dan Indonesia kita ini bukan negara Islam. Sehingga kalau kita mendapati seorang yang murtad, tinggal kita berusaha bagaimana dia bisa kembali lagi masuk Islam. Bukan akhirnya kita memikirkan dia ini untuk membunuhnya, bukan. Jadi kalau kita mendapati satu problem, fokus mencari solusinya. Jangan kita muter-muter di problemnya. Ini orang murtad kenapa nih? Gak bener ini. Karena banyak orang kadang-kadang tuh ada problem masalah, bukan fokus cari solusi, tapi fokus muter aja di masalah tersebut. Nah, sehingga kalau kita mendapati ada orang yang beragama Islam, kemudian dia keluar dari agama Islam, murtad, harus ada perasaan sedih di antara kita. Karena kata Nabi, la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang itu sampai dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ada orang maksiat aja kita harus merasa sedih. Apalagi ini seorang Islam yang murtad. Maka harus lebih sedih lagi. Tinggal sekarang kita pikirkan bagaimana dia ini bisa memeluk agama Islam lagi. Karena orang yang murtad itu semua kebaikannya di masa Islam habis semuanya. Dia melakukan apapun habis semuanya. Kalau dia masuk Islam pun dia mulai dari nol. Tidak punya pahala sama sekali. Tapi dosanya menumpuk seperti itu. Nah, sehingga tatkala kita mendapati orang-orang yang murtad itu, maka fokuslah kita untuk mencari solusi bagaimana orang itu untuk kita bisa arahkan lagi memeluk kepada agama Islam. Adapun dalam hukum Islamnya, apakah ini termasuk seperti orang yang tidak mau sholat, kemudian 3 hari kita minta taubat, kemudian tidak mau akan boleh dibunuh. Tentunya itu hakim ya, bukan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Apakah
seorang yang akan menikah itu harus sederajat. Kalau bahasanya dalam fikih itu sekufu kafaah. Ya. Sederajat itu bukan termasuk rukun dalam rukun nikah sehingga tidak menjadi masalah. Ya, dalam madzhab kita Imam Syafi'i kufu itu bukan termasuk. Tapi kalau dalam madzhab Imam Ahmad bin Hanbal itu termasuk dijadikan kewajiban. Termasuk rukun. Sehingga kalau rukun, maka orang yang alim harus menikah dengan perempuan yang alim juga. Laki-laki yang hafid harus menikah dengan perempuan yang hafidhah juga. Tapi dalam madzhab Imam Syafi'i itu bukan termasuk sebagai rukun. Sehingga tidak wajib. Cuma kalau kita menikah ini, ya pilihlah yang agamanya baik. Sebagaimana Nabi jelaskan, fatfar bidadidin taribat yadak. Pilih agamanya baik, maka engkau akan jadi orang yang beruntung. Ya, jangan melihat sekedar cantik, ganteng, kaya, nasabnya yang bagus. Tapi dianya agamanya enggak baik, maka yang kita pentingkan bagaimana agamanya dia. Baik, sedikit kita bahas masalah kufu atau kafa'ah. Di dalam madhab yang Ahmad bin Hanbal itu dijadikan rukun. Sehingga orang yang menikah tidak sah sederajat, itu tidak sah pernikahannya. Dan ini lebih ditekankan masalah nasab. Apa itu? Seorang syarifah. Seorang habib. Jadi habib itu seorang laki-laki yang nasabnya itu kalau disebutkan semuanya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW itu namanya habib. Kalau perempuannya namanya syarifah. Seorang perempuan disebutkan nama ayahnya binti itu sampai sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Itu namanya syarifah. Ada lagi habib syarifah, ada namanya masayikh. Bukan masayikh guru, bukan. Masayikh ini adalah salah satu seperti habib, cuma dia keturunannya nyambungnya ke para sahabat, namanya masayikh. Nah, kalau kita ingat di Jakarta, gubernurnya kita ini. Gubernur Jakarta, siapa itu? Pak Anies Baswedan. Itu Baswedan termasuk masyayikh. Kemudian Babe Haikal, itu termasuk apa? Baros. Nah, Baros itu juga masyayikh. Yang pernah berkhidmat dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kemudian siapa lagi yang dekat-dekat kita ingat? Kalau di Indonesia yang banyak itu Bafadol, ada Al-Katiri. Kemudian ada lagi ya? Basalamah juga ya. Di Brebes ada Syekh Soleh Basalamah, tapi bukan yang ada di YouTube itu beda akidah dengan kita yang dua orang itu. Enggak usah disebutin namanya ya. Nah, sehingga itu yang kita fahami namanya masyayikh ya. Baik. Nah, di sini Imam Ahmad bin Hanbal itu sangat menekankan enggak sah kalau ada seorang habib atau syarifah menikah selain dengan golongan mereka, tidak boleh. Kenapa? Karena nasabnya nanti akan berubah, khususnya yang perempuan. Kalau yang laki-laki masih bisa dimaklumi. Contoh, ada seorang habib nikah dengan selain syarifah, nikah dengan perempuan biasa. Itu nasab anaknya tetap akan menjadi habib. Kenapa? Nasab itu kembali ke ayah, bukan kembali ke ibu. Nah, tapi yang dipermasalahkan ini adalah seorang perempuan yang syarifah nikah dengan selain Habib, nasab kembali kemana? Ke ayah. Maka walaupun ini perempuannya syarifah menikah tapi dengan akhwal atau selain habib, maka itu nasabnya terputus. Dan di hari kiamat ini anak yang keluar dari rahim seorang syarifah tersebut tidak akan diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cucunya di hari kiamat. Makanya kalau ada seorang syarifah yang kita ketahui di salah satu kampung dimanapun dia itu pengen menikah dengan selain habib, maka kita ingatkan. Kalau bisa lagi kita ingatkan kepada habib yang disepukan di sana yang faham tentang masalah ini untuk memberikan nasihat. Nama wallahu alam. Insyaallah. Nah, fadhol. Yang lainnya? Nah, ini siapa? Anaknya Jitarmin, mau nanya? Atau ini siapa? Kembar. Si kembar. Mau nanya? Hah? Siapa namanya? Asa dan Fadol, silakan. Di mana hukumnya bagi orang yang mengakhirkan sholatnya? Baik. Ada pertanyaan, Ustaz Habib, kan sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, kalau yang akhirkan gimana? Contoh, sholat duhur jam berapa sekarang? Anggap 00:30 lah ya.
tapi sholat duhurnya jam 2:30 atau jam 3 mepet-mepet waktu asar, apakah itu tetap mendapatkan dosa atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalkan kita mengakhirkan sholat secara disengaja itu emang tidak boleh itu ya, tidak boleh. Tapi kalau misalkan ada udzur itu diperbolehkan atau tidak apa-apa. Cuman alangkah lebih baiknya seumpamanya kita tidak ada udzur atau tidak ada kepentingan, dikala kita langsung mendengar waktu azan baik sholat apapun, itu alangkah lebih baiknya kita bergesa langsung melaksanakan sholat. Sebab ada keterangan mengatakan sebaik-baiknya amal ibadah itu atau sebaik-baiknya sholat itu melaksanakan sholat di awal waktu. Cuman salah satu catatan, dikala kita sudah masuk awal waktu sholat, seumpamanya kita sedang tanggung dengan pekerjaan kita dan kita tidak langsung melaksanakan sholat, maka itu ada dua pekerjaan yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kita langsung melaksanakan sholat, dan yang kedua, seumpamanya kita sedang tanggung dengan aktivitas atau dengan pekerjaan, kita harus punya itikad, harus punya tujuan dalam hati, yaitu azam, yaitu punya tujuan untuk melaksanakan sholat. Jadi supaya jelas kita contohkan, misalkan kita sedang punya sedikit pekerjaan gitu ya, sedang punya sedikit pekerjaan, pas kita mendengar langsung adzan duhur itu, yang pertama bisa kita langsung melaksanakan sholat, yaitu sholat di awal waktu. Atau seumpamanya kalau misalkan kita tidak langsung melaksanakan sholat, misalkan sholatnya nanti kira-kira jam 00:30 atau jam 01, maka itu dalam hati kita punya tujuan untuk melaksanakan sholat atau yang disebut azam. Maksudnya gimana azam tersebut? Maksudnya dikala kita sudah azam, terus kita belum melaksanakan sholat, terus kita langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau meninggal dunia, maka kita tidak mendapatkan dosa karena tidak melaksanakan sholat. Tapi sebaliknya, kalau misalkan waktu sholat sudah masuk, sudah mendengar adzan, kita sholat langsung tidak, terus dalam hati kita tidak punya tujuan untuk melaksanakan sholat tidak, tiba-tiba kita meninggal, maka kita akan mendapatkan dosa. Gitu. Jadi intinya kalau kita mengakhirkan sholat secara disengaja, itu hukumnya tidak boleh. Ada ulama yang mengatakan hukumnya haram. Jadi kalau kita mendengar adzan langsung, maka itu langsung melaksanakan sholat. Terus kalau misalkan kita ada sedikit pekerjaan yang tanggung, maka kita harus melaksanakan azam, supaya kita seumpamanya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus belum melaksanakan sholat, kita tidak kena hukum dosa. Itu keterangannya kalau tidak salah itu ada dalam kitab-kitab fikih, diantaranya dalam kitab Bujai Romi Ikna itu ada. Mungkin itu saja. Wallahu'alam biswab. Baik, menambahkan dari Ustadz Ugin tentang pertanyaan tadi mengakhirkan sholat. Memang di dalam Al-Quran juga sudah sering kita dengarkan, biasanya juga para imam membaca dalam sholatnya itu, fawailu lil musallin alladhinahum an sholatihim sahu, neraka wail untuk orang yang mengakhirkan sholatnya. Nah, di sini yang dimaksud mengakhirkan itu seperti apa? Dia bisa sholat tepat pada waktunya, cuma dia diakhirkan dan dia tidak ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu udzur yang memang diperbolehkan. Contoh majelis taklim, kita majelis taklim pada maghrib contoh, sehingga isanya tidak 7:30, kita isanya jam 8 atau 8:30, itu tidak apa-apa, termasuk udzur, tidak menjadi masa udzur syar'i. Atau seandainya kita ketiduran contoh, bangun-bangun duhur, kita bangunnya jam 1:30 atau jam 2, itu udzur. Yang penting kita tidurnya itu adalah sebelum masuk waktu sholat tersebut, atau kalau duhur sebelum masuk waktu duhur. Nah, tapi kalau urusan dunia ini tidak ada kata udzur ya. Contoh jaga toko, jaga warung, jaga kebun buah naga, Pak Haji. Contoh, ini contoh. Atau apalagi, jagain laundry, pakaian, baju, itu bukan termasuk udzur.
Termasuk juga ini yang sering terjadi, ada tamu dijadikan alasan, kenapa kok sholat duhurnya jam 2:30, ada tamu beb tadi, tamunya ajak sholat bareng-bareng. Jangan malah ngalah sama tamu. Bahkan itu mungkin salah satu hidayah taufik, tak kalah kita ngajak dia, ternyata dia termasuk orang yang tadinya suka mengakhirkan apalagi gak sholat, sehingga kita ajak, sehingga tidak menjadi masalah ya, sehingga tamu itu bukan termasuk udur, sehingga ajak tamu untuk sholat. Kenapa kok menjadi berat? Karena memang yang namanya sholat itu adalah pahala yang paling besar, sehingga iblisnya, godaannya itu besar di sana. Sehingga tatkala kita ingin melaksanakan sholat itu, ya itu tadi caranya, jadikan sholat itu sebagai apa? Kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Kalau orang menjadikan sholat kewajiban, ya kayak tadi tuh, sholat duhur jam 2:30, nyantai aja. Loh kenapa sholatnya 2:30? Karena yang penting saya sudah sholat, Bib. Kan sholat ini kan kewajiban. Nah ini ada orang yang seperti itu. Tapi mulai saat ini, apalagi kita di bulan Rajab ini, ya kan? Nah, kita tanggal berapa sekarang? Tanggal kalau nggak salah ini sudah masuk tanggal 25 ya. Tanggal 25 Rajab. Nah, itu entah tanggal 27 ada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sehingga kita lebih mengenang lagi, lebih mengingat, memperingati bahwasanya sholat itu betul-betul penting. Maka jadikan sholat itu sebagai kebutuhan, bukan hanya sebagai kewajiban. Bedanya apa? Kalau kewajiban yang penting sholat, mau jam berapa saja gak jadi masalah. Tapi kalau kebutuhan, kita akan jadikan sholat sebagai sesuatu yang paling penting. Dan ingat kata para ulama, kalau kita mengutamakan urusan sholat, Allah akan mudahkan semua urusan dunia kita. Makanya kalau kita merasa dunia kita agak repot, coba lihat sholatnya dulu. Jangan-jangan sholat kita suka diakhirkan, suka bolong-bolong. Karena di antara keutamaan orang yang sholat selalu tepat pada waktunya, Allah akan mudahkan rezeki dunia mereka. Wallahu a'lam. Nah, fadal. Yang lainnya? Ibu-ibu, ada yang nanya, Ibu? Pemudi, ada yang nanya lagi? Hah? Hah, silakan. Nah. Dan menyebabkan si suami itu menunggu. Nah pertanyaannya, bagi si suami itu mending sholat berjamaah di masjid biar tepat waktu atau menunggu istri sholat berjamaah di rumah? Baik, ada pertanyaan. Bagaimana sikap seorang suami yang dia pingin sholat di masjid, di musola tempat dia tinggal? Di sisi lain dia punya istri. Yang suami ini merindukan juga istrinya sholat berjamaah. Sehingga diajaklah si istri untuk sholat. Tapi lelet, lemot, lama, dandannya kayak mau hadir acara arisan sama sunatan sama nikahan. Nah, posisi suami ini bagaimana yang harus dilakukan? Nah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang namanya sholat di masjid atau di musola secara berjamaah itu yang sangat dianjurkan, yang sangat diwajibkan itu bagi seorang laki-laki, bagi seorang laki-laki. Nah, terus seumpamanya seorang istri juga ikut berjamaah di masjid atau di musola, ya tidak apa-apa, sah-sah saja. Sah-sah saja. Malahan kalau misalkan kita lihat salah satu keterangan dalam kitab Uqudul Ujen, itu seorang istri itu sholatnya itu harus tertutup. Itu langkah alangkah lebih baiknya. Sehingga dalam kitab tersebut ada keterangan seperti ini. Misalkan di salah satu rumah itu kamar itu ada 4. Ada kamar yang paling depan, yang tengah, dan yang paling ujung. Maka seorang istri itu sholatnya lebih baik itu sholat di tempat yang paling ujung. Saking harus tertutupnya itu ya, saking harus tertutupnya. Jadi kembali lagi, bila mana seorang istri mau ikut berjamaah di masjid atau di musola juga, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Cuman alangkah wajibnya sholat berjamaah
bagi laki-laki. Jadi yang dianjurkan itu sangat, yang sangat dianjurkan berjamaah itu di masjid maupun di musola itu bagi seorang laki-laki. Sehingga ada keterangan, ada hadis mengatakan kata Rasulullah itu la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Jadi tidak sah sholatnya, tidak sempurna sholatnya bagi orang yang posisi rumahnya ada menjadi tetangga masjid atau tetangga musola. Misalkan kita rumah kita itu posisinya pinggir masjid, maka itu kalau kita sholat wajib, sholat fardu di rumah maka itu sholatnya kurang sempurna. Itu yang mengatakan Rasulullah, terus yang menafsirkan Imam Syafi'i. Tapi kalau kita misalkan ingat sama tafsirannya yang ditafsirkan oleh Imam Abu Hanifah, bukan tidak sempurna, malahan tidak sah. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah, seorang tetangga masjid itu tidak sah kalau sholatnya tidak di masjid. Nah sekarang kita harus tahu, yang disebut tetangga masjid itu apa? Apakah yang nempel ke masjid atau yang ke musola? Tidak. Yang disebut dengan tetangga masjid itu 40 rumah ke arah utara, 40 rumah ke arah selatan, 40 rumah ke arah timur, 40 rumah ke arah barat. Itu yang disebut dengan tetangga masjid. Jadi kalau misalkan kita hitung ya, Masjid Al-Mu'awanah, terus dihitung sampai ke arah utara, dihitung sampai 40 rumah. Jadi selagi masih belum 40 rumah, itu masih termasuk tetangga masjid. Nah kalau kita misalkan ingat sama keterangan tersebut, kayaknya sewindu haji itu tetangga masjid semua, betul? Betul ya, tetangga masjid semua. Nah maka kita diusahakan wabil khusus atau terutama bagi kaum laki-laki itu untuk berjamaah di masjid ataupun di musola gitu. Terus kalau masalah perempuan, masalah istri gitu ya, kalau kita misalkan melihat dalam segi sah-sah saja mau berjamaah di masjid atau mau berjamaah di atau sholat di rumah gitu ya. Mungkin itu saja nanti tambahannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, menambahkan dari Ustaz Ugin tadi, menyikapi seorang istri yang kalau mau ke masjid dandannya lama, suruh dandan di masjid sekalian aja. Bedaknya dibawa ini, ha, silakan dandan. Jadi jam 5 sore istrinya dibawa dulu ke masjid. Nah, suruh dandan di sana. Cuma itu kalau suami ekstrim. Cuma insya Allah suami enggak seperti itu ya. Ini kalau ada suami ekstrim banget, enak banget, suka terlambat, mungkin. Cuma jangan dipraktekan. Baik. Nah, sekarang yang perlu kita pahami tentang pertanyaan tadi, ada beberapa poin. Yang pertama, ada kesalahpahaman tentang hadis yang sering kita dengar. Sebaik-baik sholatnya laki-laki di masjid, sebaik-baiknya sholat perempuan adalah di rumah. Ini yang dimaksudkan perempuan sebaik-baik di rumah itu apa? Kalau keluar akan jadi fitnah. Tidak ada mahramnya, tidak ada suami yang menemaninya, tidak ada rombongan perempuan yang ikut bersamanya. Maka sebaik-baik sholatnya perempuan di rumah. Tapi kalau bareng ada suaminya, ada rombongan perempuan yang istilahnya amanah, soleha, tentu sebaik-baik sholatnya perempuan juga di masjid. Tapi kalau seandainya dia ke masjid, entar mungkin di rumahnya ada anak, mungkin di rumahnya ada suami yang sakit, ya baru itu hadis dipakai. Sebaik-baiknya sholat perempuan adalah di rumah. Sehingga kalau perempuan ingin ke masjid, silakan. Sehingga jangan jadi alasan suaminya ngajak, ayo istriku kita ke masjid. Tidak wahai suamiku, kata Nabi, sebaik-baik sholatnya perempuan ada di rumah, bukan di masjid. Jangan ditabok tapi itu. Nah, suruh ikut ngopi ibu-ibunya itu. Ya. Jadi intinya kalau ada yang menemaninya, baik itu suaminya atau mahramnya atau rombongan perempuan, tetap di masjid yang baik bagi mereka. Nah, kemudian kedua, ini ilmu yang kata para ulama juga sering ditinggalkan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Membantu orang sholat berjamaah. Suatu saat Nabi di majelis taklim seperti ini, Nabi sedang mengajar, ada seorang sahabat muncul kemudian mau melaksanakan sholat. Nabi tanya, wahai sahabatku, kamu mau apa? Lalu sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, saya mau sholat. Sholat apa? Sholat fardu. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang ingin bersodakoh, bantu dia untuk sholat berjamaah. Seorang sahabat Nabi bangun kemudian ikut sholat berjamaah dengan dia. Ini pun dipakai untuk para istri. Makanya saya Al-Fakir juga sering melihat dan mendengar banyak yang mempraktekan ini. Apa itu?
Seorang suami ingin sholat di masjid, di musola, di tempat tinggalnya. Untuk apa? Menjalin ukhuwah, silaturahmi dengan orang yang ada di perumahan atau di sekeliling masjid dan musola tersebut. Tapi Anda para suami harus merindukan istrinya sholat berjamaah. Di bawah tidak mungkin ada anak, ada ini, ada itu, macam-macamnya. Sehingga waktu kita sebagai seorang suami mau keluar rumah ke masjid atau musola, kita sampaikan, wahai istriku, kamu jangan sholat dulu, entar sholatnya sama saya. Selesai saya dari masjid, dari musola, saya pulang sholat lagi dengan kamu. Ini harus menimbulkan kerinduan. Seperti hadis Nabi tadi, kita ada orang berbuat kejelekan, rindu dia jadi baik, apalagi istri kita, harus lebih rindu lagi. Sehingga ini solusi kepada para suami yang punya istri, rindu istri kita mendapatkan fadilah keutamaan 27 derajat, maka setelah pulang dari masjid musola, pulang ke rumah sholat lagi sama istri. Ya, jadi jangan banyak alasan, ya. Sehingga itu tolong ditekankan kepada para suami. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya ini kejadiannya istrinya ini memang lama, lemot? Ya caranya kayak tadi. Wah, istriku, abang berangkat duluan, ya. Kamu entar sholatnya di rumah saja, entar sama abang, ya. Kalau ngotot, bagaimana? Nah, kita sebagai suami harus bijak. Enggak, bang, saya tetap maunya di masjid, di musola sama abang. Tunggu, buat perjanjian. Baik, saya akan tunggu. Tapi kalau sampai entar kamu lama dandannya, maka besok saya tidak maulah lagi kamu sholat di rumah, tapi sama saya berjamaah. Tetap kita sebagai seorang suami harus bijak dan fokus mencari solusi. Wallahu a'lam bishawab. Fadhol. Yang pemudi ada Ahad, fadhol. Silakan. Ham. Baik. Baik, ada pertanyaan, bagaimana kalau kita sedang belajar kemudian mendengarkan adzan, apakah kita berhenti menjawab adzan dulu atau kita lanjut untuk belajarnya tanpa menjawab adzan? Baik. Nah, di sini yang perlu kita pahami, memang ada keterangan Al-Faqir, coba ntar satu gini tahki Ustaz. Pokoknya ada keterangan, kalau ada adzan dikumandangkan kemudian kita tidak menjawabnya, maka itu bisa menjadi penyebab kita meninggalnya suul khotimah. Sehingga kalau ada adzan, tolong dijawab. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sedang posisi belajar ataupun mengajar? Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kita berhenti menjawab adzan. Kita berhenti menjawab adzan, dan itu yang lebih diutamakan. Beb, tapi adzannya lama ini. Adzannya versi Mekah, versi Madinah. Allah, pokoknya jangan dengerin suara saya lah, nggak enak ntar. Takut jadi fitnah. Ya, panjang ini. Lami lila teing. Wow, panjang banget. Nah, sehingga di sini ini yang Al-Faqir sering lihat, guru Al-Faqir Al-Ustadz Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Haddad dari Malang, beliau termasuk murid Abu Yamaliki pertama-tama. Itu beliau ngajar kita balaghah di Musawal Ali, kelas Aliyah itu. Setiap duhur ada beberapa itu yang adanya lama, itu beliau adan sendiri. Dan itu juga kita lakukan. Jadi kalau ada kita sedang mengajar, adan lama, kita adan sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, sampai akhir. Ya, kemudian kita lanjut mengajar. Itu yang lebih afdal, lebih utama. Yang kedua, kita lanjut mengajar tanpa menjawab azan tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena posisinya kita sedang belajar dan mengajar. Kalau diputus, takutnya kita keterangannya terputus. Tapi tetap yang lebih afdal, kata para ulama, mengambil yang pertama. Jadi kita berhenti sejenak menjawab azan, baru dilanjutkan. Sehingga jangan bingung ntar kalau seandainya kita hadir acara ceramah atau ada kajian agama, kemudian ini adzan kok dilanjut. Ini ustaz mau suul khotimah tah. Mau mati suul khotimah ini ustaz. Enggak tahu tah keterangan itu. Nah, itu berarti mengamalkan versi yang kedua. Wallahu a'lam bissawab.
Nah itu udah jelas ya dipaparkan oleh Habibana gitu, udah jelas. Cuman menambahkan sedikit, dikala kita mendengarkan adzan, misalkan adzan tuh kadang-kadang kan kalau misalkan adzan duhur atau adzan maghrib atau adzan yang lainnya gitu, kadang-kadang ada yang beriringan atau ada yang kadang-kadang barengan gitu. Maka kalau yang lainnya misalkan kita tidak menjawab itu tidak apa-apa. Yang penting kita yang pertama kita sudah menjawab. Misalkan nih, misalkan salah satu contoh. Misalkan pas duhur, duhur adzan di masjid ya. Duhur tuh adzan di masjid. Nah, kita tuh sudah menjawab adzannya di masjid. Nah, pas kita sudah menjawab adzan di masjid, tiba-tiba di musala yang lain ada. Dari Karanganyar ada, misalkan dari Cibubur ada. Maka itu yang lainnya itu tidak dianjurkan maksudnya. Tidak sunnah untuk dijawab. Karena kan kita sudah menjawab yang pertama gitu. Jadi jangan ulah nepikeun kilas cenah geuna. Tadi aina ngajawab deui gitu nya. Jadi lamun cenah ge adan anu kadua katiluna ditajug-tajug anu sanes ge, saumpamina gitu ya. Seumpamanya kita tidak menjawab itu tidak apa-apa. Sebab kita sudah menjawab adan yang pertama yaitu yang dilaksanakan di Masjid Al-Muawanah. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir. Nah, fadhol. Berjamaah di masjid terus pulang ke rumah setelah berjamaah lagi sama istri. Nah kalau misalkan si suaminya itu kan berjamaah sama istrinya, tapi dia itu suaminya itu berniat sholatnya itu mengkodo sholat yang dulu gitu, yang sudah ketinggalan, itu boleh atau tidak? Baik, ada pertanyaan. Kan tadi katanya disunahkan, dianjurkan kalau seorang suami sudah sholat pulang lagi, dia membantu istrinya untuk sholat berjamaah. Nah bagaimana kalau seorang suami ini niatnya mengkodo sholat yang dulu pernah ditinggalkan untuk sholat bersama istrinya, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak salah kemarin waktu acara ngopi di Cisampi udah dibahas gitu ya. Kalau misalkan kita ikut berjamaah atau bermakmum kepada sholat yang qodho, asal sholat gerakannya sama itu tidak apa-apa. Jadi diperbolehkan gitu. Jadi misalkan seorang laki-laki sudah sholat berjamaah di masjid, terus sholat lagi di rumah sama istrinya, jadi istrinya sholatnya sholat ada, terus si suaminya sholat qodho, berarti sama gitu ya, jadi posisinya duhur sama duhur gitu. Cuman bedanya laki-lakinya qodho, yang perempuannya ada, itu diperbolehkan sebab sama gerakannya gitu ya, sama gerakannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, Kang Lobeva, tapi antum nikah dulu baru ya. Ya. Nah, baik, mungkin itu saja. Ada lagi? Pak Haji Tanwin mau nanya? Asya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang beda aliran. Ada sedikit mungkin di beberapa grup WhatsApp, mungkin di Raja atau di mana ada ini berbeda pendapat, terus mengatakan ini beda aliran. Maksudnya beda aliran itu kayak gimana? Mungkin aliran yang kita anu itu apa gitu? Maksudnya bingung dulu. Beda aliran itu apa gitu? Syiah atau apa, atau beda apa mazhab atau gimana? Dan aliran yang benar itu yang kayak gimana sih gitu? Suka bingung, aneh. Baik, ada pertanyaan. Sering kadang-kadang kita mendengar, oh ini alirannya beda dengan kita ini. Ini aliran darah atau aliran akidah atau golongan ataupun madhab. Baik, yang pertama ini pertanyaan semuanya bakal kejawab kalau kita tahu akidah yang benar itu akidah seperti apa. Ini pertanyaan tadi kalau kita fokus sama pertanyaan yang enggak bakal ada habisnya. Kalau bahasanya Buya Yahya itu, kalau kita pengen tahu uang palsu, kita nggak usah cari ciri-ciri uang palsu. Contoh, di Ciketuk. Ini Ciketuk maksudnya.
Ciketuk, ciri-ciri uang palsu A, B, C, D, E. Kemudian naik dikit ke Bubulak, beda lagi ciri-cirinya. Kemudian ntar ke Karanganyar, beda lagi. Ke Cimur, beda lagi. Ntar ke Cisambi, beda lagi. Kok banyak bedanya ini? Sehingga akhirnya kita ujungnya apa? Pusing sendiri. Liar. Gak paham. Nah, sehingga bagaimana caranya? Kalau bahasanya beliau, ketahui uang asli, maka pasti akan tahu uang palsu. Karena kita gak tahu uang asli seperti apa, maka kita masih menerka-nerka. Masih nanya-nanya, menurut kamu apa? Menurut ini? Karena kita gak tahu uang palsu itu, yang uang asli itu yang seperti apa. Sama, kita harus tahu akidah yang benar itu seperti apa. Sehingga kalau kita sudah tahu akidah kita yang benar seperti apa, maka kita bisa menjawab akidah yang macam-macam bermunculan. Karena kan sekarang kan banyak akidah yang bermacam-macam ini, golongan-golongan ini, yang mana mengatasnamakan semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi isinya beda. Sehingga kita harus tahu golongan yang benar itu seperti apa. Nah, ini guru kita Buya Yahya pernah menyimpulkan ada 5. Yang pertama, akidah yang benar. Ini bukan madhab ya. Kalau ini pertanyaan lebih ke akidah. Kalau madhab itu sudah jelas ada 4. Cuma yang sering khususnya yang bertanya tadi itu masalah akidah. Masalah tentang keyakinan di dalam beragama. Itu yang pertama, akidah yang betul itu harus Islam. Sehingga kalau ada akidah yang dia mengatakan akidah yang benar tapi tidak Islam, kita tidak usah ikuti. Karena akidah yang benar itu adalah Islam yang pertama. Kemudian akidah yang kedua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, poin kedua ini kita harus paham. Yang dinamai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kelompok golongan yang memegang 4 dasar Islam. 4. Pertama adalah Al-Quran sebagai pedomannya. Kedua, hadis. Ketiga, ijma. Apa ijma? Kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW setelah meninggalnya Nabi dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Yang dimaksud umat itu adalah para ulama. Yang keempat, kias. Kias itu menyamakan satu hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Ini hukum ini gak ada. Kemudian disamakan oleh para ulama dengan hukum yang lainnya dalam Al-Quran. Ini namanya kias. Contoh yang sering dalam usul fikih dijelaskan itu adalah memukul orang tua. Cari di Al-Quran memukul orang tua, nempeling orang tua. Tidak ada. Tapi yang ada apa? Wala takul lahuma ufin. Jangan kamu mengatakan ah. Mengatakan ah aja tidak boleh. Apalagi nempeling. Kalau ah itu sakitnya cuma di hati, di sini sakitnya. Tapi kalau nempeling, di sini sakit, di sini sakit. Sehingga disamakan. Ini kias. Karena di luar sana ada orang enggak mau pakai kias. Di luar sana ada orang enggak mau pakai ijma. Kalau ada apa-apa, enggak usah ngikutin ulama. Langsung kita kembali kepada Al-Qur'an. Langsung kita kembali kepada hadis Nabi. Ada kelompok yang seperti itu. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang dengan 4 tadi. Kemudian yang ketiga, akidah yang benar itu adalah masalah tauhidnya, masalah akidahnya itu adalah Asy'ari Maturidi. Mungkin kita agak bingung. Kalau sering dengar Asy'ari Maturidi, gampangannya seperti ini kata para ulama. Asy'ari Maturidi itu adalah yang mempercayai sifat Allah yang 20. Sifat Allah yang 20. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis itu diyakini sifat Allah yang 20. Kemudian sifat mustahil Allah yang 20 kebalikannya. Kemudian 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul dan 4 sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul, kemudian satu sifat jais Allah, kemudian satu sifat jais Nabi. Itu adalah Asy'ari atau Maturidi. Kenapa? Karena Asy'ari ini, khususnya yang kita pegang ini, itu kenapa kok yang dijelaskan cuma 20? Padahal kan Asmaul Husna nama Allah itu banyak. Bukan cuma 20. Kenapa 20 yang ditekankan? Kata para ulama, yang 20 ini yang banyak kontroversi sama akidah yang lain. Akidah, ada yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Nah, ini menyalahi aturan. Allah itu ada, tapi adanya Allah itu tidak di mana-mana. Ingat, kalau kalimatnya di mana-mana berarti Allah ada. Cuma di mana-mana. Adanya Allah itu tidak bertempat. Adanya Allah itu bukan memiliki daripada sesuatu.
Sehingga adanya Allah itu pokoknya tidak butuh tempat. Nah, akidah yang berbeda sama kita mempermasalah masalah ini. Khususnya sifat yang sering dipermasalahkan adalah mukhalafatulil hawadis. Allah itu beda. Ingat kalimatnya, Allah itu beda. Nah, di luar sana ada yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Contoh, Allah duduk di aras. Gimana Allah duduk di aras? Berarti gak ada bedanya. Allah itu sama hambanya kita duduk seperti ini. Kemudian Allah punya tangan. Kemudian setiap sepertiga malam Allah itu turun. Nah, ini ntar lebih dalam lagi. Intinya ada ayat yang seakan-akan menyerupakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya. Kita kan namanya ayat mutasyabihah. Ini panjang lebar ke sana. Jadi intinya yang namanya Asy'ari adalah yang mempercayai sifat Allah yang 20. Kemudian yang keempat adalah bermadhab. Karena di luar sana ada akidah yang gak mau pakai madhab. Kayak tadi itu, gak usah ngikuti Imam Syafi'i, langsung kembali kepada Allah saja, langsung kembali kepada Al-Quran, langsung kembali kepada hadis. Nah sekarang kita tanya sama mereka nih yang sok-sok alim kayak gitu. Kita tanya, emang Imam Syafi'i gak pakai Al-Quran? Emang Imam Syafi'i gak pakai hadis? Imam Syafi'i pakai Al-Quran, pakai hadis, gak ada pendapatnya Imam Syafi'i yang keluar dari Al-Quran, keluar daripada hadis. Jadi ada orang yang seakan-akan sok alim, padahal menunjukkan kedunguan daripada orang tersebut. Yang keempat bermadhab. Yang kelima adalah sufi. Apa itu sufi? Orang yang lebih cenderung menonjol dalam segi masalah hati, keilmuan tentang masalah hati. Orang yang namanya sufi, ilmunya namanya tasawuf, ya. Jadi di luar sana ada akidah yang suka nyalain orang, ya. Oh ini sesat, oh ini kafir, oh ini bid'ah. Ada tetangga sebelah yang kadang-kadang suka seperti itu. Makanya dia sangat menekan kepada golongan sufi, dikatakan adalah golongan yang sesat. Nah itu lima akidah yang harus kita fahami. Jadi ciri-ciri akidah yang benar Islam, Ahlussunnah wal Jamaah yang memegang empat tadi, Asy'ari yaitu yang mempercayai sifat 20 Allah, kemudian bermadhab, menganut di antara empat madhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan konsisten kalau sudah bermadhab itu tidak boleh mencela-menceli dalam bermadhabnya, pindah-pindah. Yang kelima sufi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin itu ya. Ah, mangga silakan. Baik, bagaimana kalau mendengarkan azan tapi mendengarkannya itu di radio, di TV atau di apa? Ringtone. Nada dering. Apakah kita juga dianjurkan untuk menjawab? Kalau bicara masalah dianjurkan. Tapi tidak seperti halnya kita mendengarkan secara langsung. Yang ditekankan, yang ditakutkan meninggal suruh khotimah itu yang mubasyir. Mubasyir itu yang langsung, kayak di masjid adzan, di musala adzan. Itu yang sangat dianjurkan. Cuma kalau seperti di HP itu tidak dianjurkan, tapi kalau menjawab tetap dapat pahala. Kalau tidak menjawabnya pun tidak termasuk kategori orang yang kelak naudzubillah mendarik meninggalnya suruh khotimah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan dan juga Ustaz Ugin di acara ngopi pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Haji Tarmid yang sudah menyediakan tempat dan jamuannya semuanya, baik itu dari Haji Tarmid ataupun yang lain-lainnya. Al-Fagir ucapkan jazakumullah khairan jaza, terima kasih banyak. Dan juga kepada Ustaz Ugin khususnya yang sudah meluangkan waktu ikut ngopi pada malam hari ini ngobrol perkara iman, dan juga kepada segenap pemuda pemudi yang sudah hadir, baik itu yang Ciketuk atau yang di luar Ciketuk, dan juga kepada bapak-bapaknya dan juga emak-emaknya, terima kasih yang sudah hadir walaupun melawan ngantuk-ngantuk ya. Terima kasih sudah datang. Jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan ngopi kita pada malam hari ini mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya, menjadikan kita makin istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggal larangannya. Dan mudah-mudahan yang kita dengar semuanya mampu kita amalkan, mampu kita sebarkan, dan mudah-mudahan menjadi sebab kita semuanya bisa meninggal husnul khatimah dengan kajian seperti malam hari ini. Itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf.
dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.